Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya. Setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah, sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.